Good morning guys, hari ini kita mau ke Bandung. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu di Instagram aku, dari Instagram aku tadi itu kita mau ke Australia hari Jumat kemarin, cuman ini hari Selasa ya. Tapi kita gagal ke Australia karena visa kita nggak turun, sedih banget. Terus dikasih kayak bukan dikasih sih, kayak diajak sama Ayu sama Syam, ayo kita liburan ke Bandung singkat 2 hari semalam buat glamping. Dan aku belum pernah glamping, jadi kayak aku excited banget. Dan aku bawa bayi-bayi, jadi kita lihat ya seberapa riuhnya glamping kali ini. Mau kemana kita? Panggung. Bandung. Masa panggung? Kita naik apa ke Bandungnya? Keretanya namanya siapa? Wush. Oke. Iya. Are you ready? Yes. Okay, let's go. Sampai di stasiun KCIC. Baru pertama kali nih aku kesini. Syam juga baru pertama kali, Ayu yang udah pernah. Gede banget sini. Terus kayak proper banget, we'll see ya kayak apa depannya. Dalamnya. Guys, ini dia bawaan aku. Ini bawaan terkompak ya. Koper cuman satu, cabin size buat 3 orang ini. Bawa bocil-bocil aku bener-bener seminimal mungkin. Terus bawa... Oh iya kakak. Bawa stroller yang emang gampang buat dilipet-lipet. Bawa tas ransel anak-anak sama bawa tas aku. Udah. Happy banget aku kalau bawaannya kompak kayak gini. We've been driving around singing songs way too loud because we wanna picking up a love friends fill up the crazy because we wanna yeah we just wanna have fun the trucks full of wine we're gonna stay up have the time of our lives the night is young. Kita udah nyampe di kereta guys, kita udah masuk. Tadi pas banget sih. Ini kayak sekitar 7 menitan lagi berangkat ya. Untung gak ketinggalan, itu yang pengen dikukan tadi ya. Untung cabin size juga semuanya masuk kan di atasnya. Jadi aman. Ini pertama kali aku sama Ea, sama Al, naik wish. Ah itu asap apa mama? Kok ada pasir-pasirnya? Ah ada gunung, itu aja lah ada gunung. You say you don't wanna get in trouble, that you don't find cause you come here. Guys, kita udah sampai guys. Cepet banget cuma 30 menit dan berhenti cuma 3 menit. Keretanya berhenti cuma 3 menit. Kita harus ganti ke feeder buru-buru. Bawa bocil agak repot ya, say. Ayo, oh. Kita udah nyampe di dalam kereta yang mau ke stasiun Bandungnya. Kereta feeder. Ada ya terus itu? Ada ya. Si strollernya. Sini aku duduk dulu guys. Ini keretanya ternyata bersih ya, kereta feedernya. Ini sebenarnya kereta biasa kan? Kayak kereta KRL gitu kan? Kayak kereta KRL. Bersih sih guys. Terus kayak wangi. Ya rapi, oke lah AC-nya juga dingin. Walaupun ini emang penuh banget ya keretanya. Banyak banget yang ada pada tempat duduk. Cuman berhubung aku bawa bayi, dapat fasilitas. Test, test. Test, got me feeling like I'm walking on air till I'm fading. I'm so scared of misbehaving. I'm laying low. Got me drowning.
mobil. Ya Allah, pucet banget muka gue, bibir gue pucet banget. Baru perjalanan baru sejam loh hari ini loh. Enggak sih, udah dari pagi sih karena tadi berangkat dari BSD. Kita duduk di belakang, gak ada car seat guys, jadi pelan-pelan ya Syam. Sekarang kita mau kemana? Yuk ke Cikole. Kita mau glamping. Iya, di Bandung. Sekarang kita mau langsung ke villanya aja, ntar cari makan daerah sana paling ya. Let's go Syam, panas. Karena panas banget, jadi kayak melipir di es jeruk. Gak usah pakai gula pak. Gula semua. Ya. Seger banget. Aku belum pernah kan minum pakai plastik gini, Al. Belum pernah, dia perdana. Dia tadi bingung, mana botolnya, gelasnya. Ini cara zaman dulu. Sekarang juga sih. Enak gak, Al? Enak gak? Sebenarnya cara tadi jalan tuh justru dibolongin gak sih? Di sini, abis itu digituin kan? Kena repot lah ya. Kita udah nyampe di Liwet Asep Strawberry Asep. Jadi gue juga gak ngerti kenapa ada strawberry sih, Syam. Rekomendasi Syam. Tapi sebenarnya makanan Sunda, cuman gak ngerti kenapa ada stroberinya. Enak sih, terus udah gitu kita di sini bisa tatamian. Bisa apa namanya sebenernya, lupa. Lesehan. Memang orang Jepang agak susah sih yang kita tatami. Yaudah kita pesen makan dulu guys. Ini kita mari makan ya. Tapi aku udah pakai nasi putih karena aku gak suka nasi liwet. Bukan gak suka sih, belum pernah coba. Terus Ayu ngomel-ngomel disuruh nyobain. Tapi kita coba dulu ini ya. Namanya aja kan nasi liwet Asep Strawberry ya. Sambalnya mantep sih. Nah liwetnya, liwetnya. Coba liwetnya. Coba nasi uduk aja kan? Iya mirip sih. Pakai ayam gak? Apa langsung nasi aja? Ini pakai enak gak? Bandel dibilangin ya, Be. Iya, dia bandel ya. Dia bandel. Anjir, gue kayak ibunya. Nah, ini nih. Hilang. Ini bukan nasi uduk. Iya, nasi lewat tuh kayak... Enak banget gak? Enak banget, anjay. Enak bandel banget. Bandel ya, Be. Udah selesai. Enak banget. Terima kasih, Syam, rekomendasinya. Ternyata bener enak banget, walaupun tempatnya kayak agak kurang nyambung ya. Kenapa strawberry? Mungkin si Asepnya suka strawberry. Tapi recommended guys, kita ke villa yuk sekarang. Gimana sih gendong nih? Eh, kita mau keluar ini. Apa bisep nih ada mau di sini? Dah. Sepatunya copot. Ketinggalan di ini enggak? Di mana? Di mana? Bus. Enggak mungkin lah. Ah, yang bener dong. Tadi gue liat masukin koper sih gak ada tas ransel ya? Astagfirullahaladzim. Ah yang bener dong anjir. Ada laptop cuy. Ah yang bener dong. Iya gak, lo inget deh. Lupa lagi gue. Enggak, sini. Banyak banget yang dibawa cuy. Pegang ya. Kita gak pemberitahuan terakhir. Kita gak pemberitahuan terakhir, kita tegal luar. Oh iya, tapi tadi masih ada orang. Kita gak ada orang, gak ada yang ke tegal luar. Langsung riwah guys. Karena panik. Bismillah masih ada ya. Panik, cuma kita udah gak bisa apa-apa lagi. Sebenarnya kita emang tujuan bikin konten sih, cuma gak se kayak gini juga ya. Tapi terkeosan ini is real bro. Tadi mana ya? Udah. Gimana? Ketemu, coba tunjukin fotonya tadi. Ketemu guys, ya Allah, alhamdulillah ya. Ketemu guys, alhamdulillah ya Allah. Chill. Gak, lu mau tau gak tandanya apa? Biar chill. Emang hari ini gue disuruh buat bercengkrama sama lu, gak boleh jadi ngedit trend. Nah, ini juga pembelajaran bukan cuma bercengkrama, tapi lu belajar untuk tidak
merendahkan gua sama Ayu, menyepelekan gua sama Ayu. Udah ada merendahkan sama menyepelekan sama. Lebay banget lu, Sriwi itu mampus lu sekarang. Tas lu hilang kan, lu bilang gak fokus kan. Barang jalan dikit, tiba-tiba tas hilang. Padahal dari tadi gua mau kalau gini-gini, aku fokus. Aku fokus. Lu yang gak fokus. Gue gak fokus, maafin saya ya Allah. Sudah sampai di depan cabin kita. Jadi yang kita tuh ambilan dua kamar. Ini ada yang satu kamar sebelah tapi lagi kosong. Yang camping banget di sana. Nah, ini tempat kita. Jadi depannya tuh kayak ada tempat makan, itu ada tempat buat api unggun. Ininya benar-benar hutan-hutan kayak gini, guys. Karumbi Wooden Home kita yang dua kamar ya. Jadi semua komunikasi sama abang-abangnya pakai HT nanti. Ini benar-benar kayak lagi di desa-desa di luar negeri. Apa? Cuma dua. Jatuh kali di mobil. Coba cek di mobil kan? Iya sebentar. Ini kamarnya, kamar ciwi-ciwi. Hi girls, how are you guys doing? Aku nggak buka. Enggak, nggak bakal buka. Di kamar mandinya proper banget ya. Oh malah sebelum awas sandal. Ada. Tadi kan gue udah ngomong ada bathtubnya. Tuh belakangnya gitu pemandangannya. Terus ini kamar satunya lagi, kamar si Syam. Terus ini ada toilet living room ya? Dalam. Toilet di dalam. Seru banget. Kita udah balik lagi ke cabin. Terus kita gelar kasur tambahan biar bisa ngasuh-ngasuh di depan bareng-bareng sama keluarga. Di keluarga. Ayo mau siap. Papa jadi nanti gue betul aja di luar. Temunya anak-anak. Good morning guys, kita udah bangun dari tadi sebenarnya, cuman tadi kita kayak ngobrol-ngobrol dulu di kamar. Ini kita baru ke ruang keluarga karena dingin banget. Ruang keluarga lebih dingin lagi. Ruang keluarga lebih dingin daripada kamar. Terus kita lagi nyari lagi mau makan sarapan, kita nggak dapet sarapan dari sininya. Untung kita beli roti sama takeaway pisang. Kita nggak dapet sarapan ya? Sebenarnya harusnya vouchernya tuh kemarin sebenarnya buat sarapan menurut gue. Iya sih benar. Bukan emang sarapan udah buka vouchernya? 24 jam? Oh iya. Iya. Terus tadi malam aku gak tidur. Bukan gak tidur sih. Jadi dari jam 9 ke jam 3 pagi itu ayah bangun 4 kali. Tumben banget dia, gak pernah banget bangun kayak gitu. Jadi kayak sih dia karena kedinginan. Misi bisa gak? Ya terus abis itu jam 3 dia bangun ketawa-ketawa sama abis itu 30 menit gitu. Jadi aku udah kayak udah merinding, gak bisa tidur. Kacau dah pokoknya menurut gue sih. Ntar ya cerita-cerita lainnya nanti kita lanjutkan setelah enak. Ada monyet pagi-pagi. Iya berjemur dia. Temennya kok gak ada, Monkey? Monkey kok temennya gak ada? Lagi cari makan, katanya lagi cari makan. Iya, dia lagi cari makan ya? Iya. Ah, Om Syam buka. Gak boleh. Enggak, Om Syam buka, mau itunya. Gak boleh. Enggak, pintunya. Gak boleh. Satu. Gak boleh. Dua. Gak mau. Jangan, Om Syam. Hari ini
tante ayah mau jalan duluan, mau lihat horse karena si bocil ini udah nggak sabar mau naik horse, bukan bocil, sorry kakak, udah nggak sabar mau naik horse. Vira masih nyusuin Ea dan Syam nungguin karena Vira takut. Apa ini yang ditangisin apa? Kipas udah. Sikat gigi nanti beli lagi yang sama. Karena sikat gigi harus dibuang. Oh kan tuh sikat gigi bisa dipakai bareng aja. Kalau dipakai bareng harus dibuang. Sikat gigi tuh juga harus dibuang rutin. Iya bisa. Bulan sekali tuh harus dibuang sekali. Nanti beli yang sama persis. Udah. Kotor, aku mau hukuman di gigi aku. Ya udah. Belajar mengikhlaskan. Oke? Punya barang harus ikhlas. Barang tuh gak dibawa ke kuburan nanti, enggak. Oke? Dah. Kuburan tuh. Ya bu bu bu. Kalimat andalan mak gue dulu. Buat turunin ke anak gue. Push lagi. Siapa mau naik push? Siapa mau naik push lagi? Kita udah sampai guys di KCIC Stasiun Padalarang. Kita langsung nggak ke feeder dulu, mau naik feeder dulu karena biar cepet ya. Perjalanan 1,5 jam tadi kita dari Cipole, dari si Jungle Milk. Lumayan mual. Kalau perjalanan naik turun, terus ini sekarang kita mau ke tempat apa sih kayak service centernya atau kayak tempat pengambilan barang hilang dah. Gua enggak tahu sebutannya di sini apa. Buat ngambil tasnya Sian yang ketinggalan, udah di-saving sama teman dia yang alhamdulillah kerja di Wush. Bak Big Book tuh bener-bener kayak capek ya. Apa yang tidak? Parkirannya tadi kita habis drop off mobil yang disewa di lobby, jadi kayak harus buru-buru karena banyak banget yang mau masuk ke mobilnya. Semoga gak ada yang tinggal lagi sih. Si Om tadi stroller karena dia baru bangun. Ya, karena tadi masih tidur, sekarang udah bangun. Dia nama Mayu. Guys, kita ambil pas dulu ya. Enaknya kalau bawa stroller yang kayak gini sih, udah dia sunset buat traveling ya, karena cepat buka tutupnya. Ini bisa dipakai Al, bisa dipakai Ea. Jadi tinggal ganti-gantian aja siapa yang lagi pengen di stroller. Nggak di stroller, kalau awalnya lagi penjalan, ayahnya di stroller. Nice, udah balik guys. Full, nggak ada kekurangan sama sekali. Bus cepat dan tanggap. Kita udah nyampe di stasiun, Halim. Kita udah standby di paling depan pintu ya. Buru-buru banget ya saya. Ketawa, ayah ketawa, ayah happy pulang. Dia mau pulang, dia pulang happy. Iya pulang. Okay guys, dah, bye bye, see you on the next video, bye bye.